satu toh Pak, asal Bapak mau. Oke Pak ya. Nah, Pak materi ini seharusnya dari pengalaman saya juga Pak. Kalau yang mau ini saya temukanlah bisnis itu sesuai dengan potensi ini. Untuk mencarinya itu Pak? Nanti ada polanya. Itu formnya yang saya isi ke Bapak. Disitulah Bapak kunci ya. Saya kayak dokter lah. Semakin detail Bapak isi, semakin tahu saya apa potensi Bapak. Kan yang mau saya buat ya Pak. Ya, jadi bisnis yang saya kembangkan sekarang adalah hubungan yang ini Pak, knowledge Pak. Nah ini bisnis yang saya kembangkan sekarang Pak. Basically sih saya saat ini dosen S2 di bidang tambahan. Nah jadi saya ke strategic management. Karena waktu S3, karena saya ambil S3 tahun 2012. Saat ini saya juga tim sinergi pesat BCGMI dan tim model Penta Helix untuk pengembangan UMKM di Jawa Barat. Jadi ini di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, linknya juga ke Gunung Sate. Saya membantu bagaimana mensinergikan Pak. Naik kelas mungkin gimana? Benar Pak? Naik kelas mungkin gimana? Naik kelas dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar. Mikro itu omsetnya cuma 300 juta per bulan. Kalau kecil itu sampai 200 juta. Kalau menengah itu sampai 10 M. Sampai 20 M. Menengah. Omsetnya per bulan, jadi dari 2,5 M sampai 50 M itu dianggap menengah. Di atas 50 M itu tidak besar. Nah, kan dia berjenjang ya Pak. Nah, itu naik kelasnya di situ Pak. Meskipun saya bukan orang Jawa Barat, tapi saya diminta untuk masukin Jawa Barat juga. Pak. Karena Anda sesuai dengan disertasi saya kemarin. Saat ini, kalau bermitra dengan orang-orang yang sudah mulai berjalan usahanya, kemudian dari kan yang berat itu bagaimana mulainya. Yep. Kemudian mereka berproses. Yep. Kemudian mereka mapan. Yep. Kan gitu ya. Betul. Walaupun di perjalanan dia juga, tapi dia kan di usaha. Betul. Bisa nggak kita ikutan, misalnya dikasih kesempatan untuk ikut belajar bagaimana dia memulainya. Yep. Karena belajar dengan orang yang sudah langsung bekerja itu akan, yep, akan kita pahami gitu. Bisa. Nanti mentoring sudah. Mentoring dia untuk baik. Nanti ada Pak. Ada waktu ya. Ada. Silakan Bapak. Saya kalau ada waktu kalau pas ada enak ya Pak. Saya akan membantu tiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam 3 sampai jam 5 malam. Silakan Bapak bisa. Saya pengen memodelkan sebenarnya. Kalau Bapak tinggal di mana enak banget. Wah, paling tidak Bapak via WA sama saya. Oke. Okay. Saya bantu. Saya cuma ingin rumah dekat sama saya Pak, di sana saya juga. Oh, kantor di Cisarua itu loh Pak, bagi tadi. Enggak. Bisa Bapak main janjian aja Pak. Janjian, saya ingin memodelkan sebenarnya Pak kita dari mana. Ada Pak, Pak siapa yang passion? Pak Hanan. Pak Hanan. Pak Hanan. Oh Pak Hanan. Iya. Itu ya. Mau saya modelkan juga Pak. Dari tim yang bisa sama Pak Haji di sini. Insya Allah Pak. Oh itu di sini. Oh. Nah, hasil. Ini yang saya bangun Pak. Di sini yang ini kegiatan yang saya lakukan, ini perusahaannya Pak. Ini saya bangun dari 2014. Ini ya, ini waktu program di Bandung TV ini Pak. Bandung TV. Ini Bapak kalau mau nanti belajar silahkan Bapak minta ke stramistv.com. Basisnya YouTube Pak. Ada video-video tentang Vincent Premier yang Bapak bisa ambil. Bapak jadi, ini tiap 4 malam saya tidak ada video lain Pak. Oh iya, mau belajar. Ya, jam 7.12 sampai jam 7.12. Ini kalau portal yang versi tertulisnya di sini, Pak. Ini kok belajarnya di Gunung Sate. Ini saya juga ada beberapa buku, ya, Pak. Kalau Pak, ini nanti silakan buat Pak ini. Saya ini, Pak. Ini jejaringnya besar juga, ya? Alhamdulillah, Pak. Kalau misalnya kita bisa berkonek dengan mereka untuk belajar? Bisa. Misalnya juga yang kita tadi, Pak. Ya. Maksudnya, kalau kita kan kebun ini lokasinya di seluruh Jawa Barat dan Banten, Pak. Ya. Nah, di situ kita yang di dekat itu ada yang di jaringnya. Boleh. Nanti kita ada di situ. Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa. Belum KM ini bisa saya konekkan, Pak. Nah, ya, gitu. Bisa. Dan itu sekarang itu adalah Bapak mau mulai apa? Nah, itu juga, Pak. Nah, kalau Bapak mau, bahkan lintas dinas pun sama saya bisa bantu. Bapak bisa ke kanan nih. Saya bisa bantu tinggikan Bapak ke perkebunan di depan. Kalau perkebunan, disarankan Bapak ke perkebunan. Karena banyak ses mereka sebenarnya. Alhamdulillah Pak, ini waktu syuting.
dua sekta kan Pak? Iya, maksudnya kooperasi ada dua kooperasi. Ada dua kooperasi basi. Beda KP ya? KPS. KPS ya? Kalau baik, Pak Dua sekarang dia lebih umum versi ya Pak? Keluarkan Pak Sekta. Iya, ada. Mendirikan kooperasi tapi bukan ini Pak. Iya, betul. Kalau ini kooperasi alumni UMKM Pak. Yang kedua saya pikirkan Pak, ini yang jadi musuh Bapak nanti di sini. Pikiran Bapak, tadi malam saya makan di rumah makan Padang di Lampu di tempat Bapak mau itu. Kebetulan si Uningnya yang punyanya saya kenal Pak sejak saya datang kuliah. Dan ponakan dia itu teman saya juga, yang boleh sakit-sakit. Ken, dia manggil saya Ken, Ken, dia Pak. Ken, kamu ya? Ya, ini. Saya lihat dia udah hangat di depan kita. Kenapa nih sakit? Kenapa? Makan bergizi Pak. Fasilitas ada. Tapi yang jadi masalah Pak, saya langsung nampak, ini banyak pikirannya. Dulu badannya gede Pak, sekarang kurus gitu Pak. Di situ saya menemukan begitu dahsyatnya pengaruh daripada cuci pikiran. Masuk ke lambung. Dan dia Pak, sebab darah, gula darah, segala gitu Pak. Dia datang ke dokter. Iya. Bapak, saya titip itu. Jadi sehat kedua Bapak, siapa? Sehat? Bapak, badannya sehat-sehat ini bisa jadi masalah. Kalau pikirannya jangan masalah. Yang ketiga adalah sehat sosial. Saya sosial karena bapak dia kebun bapak teman bapak itu aja kan ya, pak. Iya. Kakak adik bapak yang bisa. Saya ini ibu pensiunan Pak Indra nanti ini bikin bisnis sama ibu sama istri beliau. Istri beliau menjalankan semuanya pak. Itu modal saya pak. Iya benar. Saya nggak bicara kalau bicara dunia, nggak. Saya nggak bicara dunia saya masih kedua. Itu kenapa saya ingin perusahaan ini pak. Sekali tapi masih kedua saya. Mohon maaf. Bagi saya
ini kan tergantung gerakan dari bawah, dari murid yang hebat. Karena setiap bapak punya desain berbeda-beda. Nggak bisa saya, kita nggak bisa sekelas lagi pak. Nggak bisa sekelas. Meskipun Pak Ina sama Pak Ion sama-sama bikin konsultan, nggak bisa sama. Karena pendekatannya berbeda-beda. Misal Pak Umar lebih ke pendidikan, Pak Ina bisa jadi ke kenyamanan, misalnya Pak ya, panen. Kan beda-beda pak. Nggak tergantung pak. Nanya nggak keburu nyari dan lain enggak. Ya, meskipun saya tidak jago di semua bidang, tapi minimal modelnya punya. Desainnya punya, basic modelnya. Kan itu sebenarnya pak. Tugasnya cuma menggali aja kok. Nah ini kan kamu tulis itu di sini ya. Saya jangan ngerti isinya, tapi dia kan tahu isinya. Bicara tentang panen tadi. Gimana teknik panen yang benar. Teknik penyimpanan yang benar. Saya kan nggak tahu pak. Tapi basic modelnya dari saya. Gitu. Nah Pak Ina itu saya guide pak. Jadilah sebuah buku, jadilah sebuah produk yang bisa dia tawarkan kepada konsumen. Boleh kebayang pak? Oh, iya. Cek kebutuh dulu. Nah, bapak-bapak kan ada di mas-mas yang ada nih. Harapan saya bisa mendorong teman-teman itu. Bapak tinggal minta dia pas tahu saya orang-orang SDM sudah menjalankan di kebun. Saya bilang pak, tadi itu boleh sehari sisihan sebenarnya. Jadi dari pagi itu pak, kita evaluasi ya pak. Bagaimana kan bukan mereka materi lagi pak, sudah lebih ke coaching sebenarnya. Bapak kenalnya di mana lagi kenal pak ya? Sehari, berangkat saya misalnya Sabtu sore pak, guru pun sering berkolaborasi saya balik lagi kan? Itu kan tidak akan pernah menurut saya dengan kader bapak ini dalam hal ya pak. Oh pak, terima nih teman-teman yang tadi saya kata berapa orang, misalnya 10 orang, dia pak harus kumpulin. Sekali dengan Pak Imam juga kira Pak, dia lalu persiapan konsultan Bapak. Kan begini Pak, ini mau persiapin gitu. Itu sekarang, kalau Pak Imam ingin buka konsultan, Bapak harus bikin web sekarang. Web atas nama iwankartadi.com. Saya minta tulisan-tulisan Bapak, naikin tulisan Bapak. Bapak lagi foto, Bapak lagi gitu. Tangan, Bapak lagi mengarahkan orang, masukkan di situ. Bapak harus jual diri, Pak. Punya fasilitas ini kesana kan pak? Nah mungkin saya kasih di kelas ini kan pak? Karena pak, Pak Mungin beda produk. Pak, saya itu beda produk. Gak pernah tempatnya kelas saya. Hasilnya di situ kan udah nyewan-nyewan pak. Satu-satu. Mulai-mulai ya pak? Kalau saya paksain nih, Pak Ina pengen konsultan. Pak Eri pengen istri dia lebih kaya.